dalam bentangan tentang faedah mendengar simak di sisi tokoh-tokoh sufi adalah elok sekiranya disebut sebahagian daripada kisah-kisah yang diriwayatkan daripada mereka. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Pada malam ini sebagaimana biasa kita menyambung bacaan kitab Haqa'iq 'anit Tasawuf yang kita baca sebelum daripada Ramadan itu kita berhenti dan masih lagi dalam perbicaraan berkenaan dengan simak ataupun mendengar nasyid, alunan, lantunan, qasidah dan sebagainya di dalam masjid. Itu perbahasan yang sedang kita lihat daripada dalil Al-Quran, hadis. Dan pada malam ini Syekh akan menyebut beberapa kisah, beberapa riwayat yang datangnya daripada kalangan ulama-ulama sufi. Yang terakhir sebelum daripada Ramadan itu kita tengok berkenaan dengan hidak. Hidak iaitu alunan qasidah ataupun bacaan syair-syair yang membangkitkan semangat orang-orang yang berada dalam permusafiran ataupun berada dalam perjalanan yang jauh untuk menghilangkan rasa letih, untuk menghilangkan rasa jemu dalam perjalanan yang jauh. Maka ada daripada kalangan orang yang bermusafir tersebut mengalunkan lagu-lagu ataupun qasidah-qasidah orang Arab masyhur dengan syair lah, bacaan syair-syair mereka. Maka dengan hidak itu menyebabkan bukan sekadar manusia yang dalam permusafiran itu sahaja akan datangnya hemah ataupun rasa seronok ataupun hilang terhibur jiwa yang letih itu, bahkan disebutkan dalam kitab ini daripada kisah-kisah yang dihimpunkan oleh ulama, bahkan unta-unta pun mempunyai apa terkesan dengan hidak yang dialunkan tersebut. Jadi apa yang didendangkan oleh ulama sufi lebih-lebih lagi lah isi kandungannya, pasti isi kandungan yang lebih lebih baik, lebih murni. Maka jauh sangat kalau kita nak bandingkan ataupun kita nak samakan dengan simak ataupun alunan-alunan lagu nasyid yang didengar oleh orang-orang yang fasik. Sebab tu sebelum daripada dia menceritakan riwayat-riwayat berkenaan dengan kisah pengalaman yang dilalui oleh ulama sufi, di atas tu disebut berbeza dengan simak ahli fasik yang tercela. Kerana mereka berkumpul terhadap sesuatu kelalaian dan menggunakan alat muzik yang diharamkan, menyebabkan kekejian dan kefasikan hati mula bangkit. Mereka mula akan kewajipan, mereka mula lupa akan kewajipan terhadap Allah. Mengikut situasi ini, ia tidak mungkin dapat dikiaskan di antara golongan abrar dengan fujar atau golongan salih dengan golongan talih. Andai ada orang yang mengkiaskan amalan ulama sufi dengan mengalunkan qasidah, nasyid ataupun apa-apa saja madah yang saya sebutkan dulu di dalam masjid, kemudian dibandingkan, dikiaskan dengan lantunan lagu-lagu yang didengar oleh golongan fasik, maka kata ulama sufi, pendapat tersebut ataupun cara yang demikian adalah jauh sama sekali yang tak sepatutnya kita terima lah. Bahkan apa, kias itu kias dipanggil kias fasik, kias yang tak sepatutnya berlaku pun ataupun tak patut kita kiaskan lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang membawa kecintaan kita kepada Allah, kepada baginda Nabi, dengan lagu-lagu yang memuja manusia, yang mengajak kita supaya
apa bercinta supaya meninggalkan kewajipan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan syok serta asyik dengan apa, dengan wanita ataupun majlis-majlis yang tidak sepatutnya. Baik, itu dia sebut. Kalau nak banding maka tak boleh bandinglah. Sebab apa? Kalam sufi, madeh yang dialunkan oleh ulama sufi, qasidah, semua itu adalah kandungan-kandungan yang begitu hebat. Baik, jadi dia kata dalam membentangkan tajuk simak ini, mendengar ini di sisi tokoh-tokoh sufi, maka dia nak bawa beberapa kisah. Dikongsikan kepada kita beberapa riwayat daripada ulama sufi. Satu, dia kata, apa yang disebut oleh Muslim Al-Abadani. Telah datang kepada kami Saleh Al-Murri, Atabatul Ghulam, dalam satu riwayat dibaca Utbah. Sini ditulis Atabatul Ghulam. Utbatul Ghulam pun boleh juga. Abdul Wahid bin Zaid dan Muslim Al-Aswari. Suatu malam, mereka datang dan duduk di anjung. Lalu kami menyediakan makanan untuk mereka. Dan aku pun jemput mereka makan. Mereka semua datang kepadaku. Apabila aku hidangkan juadah di hadapan mereka, ada yang berkata, Tulhika an daril khuludi mata'imun wa ladzatu nafsin ghayyuha ghayru nafi'in. Tempat makan telah melalaikan engkau daripada mengingati negeri abadi, tidak memberi manfaat kelazatan diri yang telah menyesatkan. Utbatul Ghulam ataupun Atabatul Ghulam menjerit dan tunduk tidak sedarkan diri. Lalu rombongan tersebut menangis. Setelah itu, aku membawa masuk hidangan yang berada di hadapan mereka. Demi Allah, mereka tidak menjamahnya walau sesuap. Ini apa yang berlaku di kalangan ulama sufi yang diceritakan oleh Muslim Al-Abdani. Ibarat seperti orang datang bertamu ke rumah kita. Gitulah. Kita buat open house, orang datang. Ramai datang di rumah kita. Lalu tanggungjawab kita sebagai tuan rumah, bila tetamu datang, menghidangkan makanan. So kita bawa makanan, letak di hadapan untuk jemput para tetamu makan. So bila dijemput tetamu datang, maka duduklah 2, 3, 4 orang ulama sufi ini. Maka di antara mereka itu ada yang mengalunkan qasidah ini ataupun syair ini. Syair yang bermaksud Tulhika an daril khuludi mata'im, tempat makan telah melalaikan engkau daripada mengingati negeri abadi. Waladdatu nafsin ghayyuha ghayru nafi'in, tidak memberi manfaat sedikit pun kelazatan diri yang telah menyesatkannya. Ini perkataan ni kita pun baca ni malam ni. Tapi kita tak ada rasa apa. Tapi Utbatul Ghulam, siapa peringkat dengar perkataan ini, menjerit dia. Menjerit bukan setakat menjerit, tunduk dan tak sedar diri. Maknanya pingsan. Bila dengar perkataan, bukan ayat Quran. Ayat Quran lebih banyak cerita lah berkenaan dengan ayat Quran. Orang yang membaca Al-Quran sehingga ada yang pingsan, ada yang meninggal bila membaca Al-Quran, ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran kena dengan jiwa mereka, maka ada yang pingsan bila mendengar ayat tersebut. Ini kalam penyair. Ayat ini hanyalah ayat seorang penyair. Tetapi perbezaan yang membezakan antara kita dengan mereka ialah jiwa kita. Jiwa kita yang tidak sama dengan jiwa mereka. Walaupun ayatnya sama. Ayat sama. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, baca surah Yasin. Tiap-tiap malam Jumaat kita baca ulang, mulut kita pun ingat surah Yasin. Daripada mula apa, daripada muda lagi duk biasa baca surah Yasin. Maknanya di mulut kita ni boleh ingat. Kalau tak ingat awal ayat pun, orang baca kita boleh sambung. Ada ulama yang bila tuan-tuan baca surah Yasin ini, tuan-tuan tengok tafsiran-tafsiran dia, ada salah satu daripada kisahnya, bila ulama baca ayat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, orang yang baca ni di tepi pantai, yang lemas tu di tengah pantai. Mari rasa gerung dan takut disebabkan oleh dengar ayat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
Bila dengar ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, kita orang awam masih tertanya-tanya lagi, apalah maksud ayat ni? Ayat ni cerita Allah Ta'ala beritahu di akhirat nanti Allah Ta'ala suruh pisahkan. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, pisahkan. Wahai para malaikatku yang apa, yang taat, yang patuh, yang mendengar segala perintahku, hari ini aku nak engkau pisahkan hamba-hambaku yang baik dengan hamba-hambaku yang mujrim. Hamba-hambaku yang banyak melakukan jenayah, yang ada jenayah, maka asingkan dia. Jangan duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Ulama yang mendengar dengan jiwanya, maka datang perasaan takut. Datang perasaan bimbang dengan situasi tersebut. Situasi boleh jadi pada masa itu kita akan berpisah dengan orang yang kita sayang. Kita akan berpisah dengan anak dan isteri kita. Kita akan berpisah dengan sahabat handai kita. Sebab apa? Sebab kita orang yang ada dosa dan ada maksiat. Mereka yang tidak ada dosa dan maksiat akan dipisahkan, duduk di sebelah lain, kita duduk di sebelah lain. Di dunia, susah macam mana pun saya sebut, masih ada orang sanggup bantu. Andai kita seorang diri naik motor tengah jalan, kena langgar, golek mati, jangan risau, ada orang berhenti. Tak ada orang kenal kita di highway mana-mana, kita tak pernah kita lalu jalan tersebut. Kita lalu seorang diri, takdir Allah Ta'ala meninggal kita di situ, jangan risau, ada orang berhenti. Ada orang akan berhenti, paling tidak dia berhenti untuk tengok siapa mati. Itu perangai tabiat rakyat Malaysia, ramai yang gitu. Itu yang jadi jam tu. Dia paling tidak, dia akan slowkan kenderaan dia sebab apa? Nak tengok apa yang berlaku. Tapi pada masa yang sama, akan ada orang yang berhenti. Akan ambil telefon, cari telefon, nombor mana yang patut dikontak. Ataupun cari dompet dia, tengok IC, alamat dia di mana. Siapa orang ni? Maka akan tersebar. Paling tidak, dia akan bubuh dalam apa? Dalam Facebook. Siapa-siapa yang kenal, tolong hubungi saya. Sebab apa? Saya dah mendapati si Fulan bin si Fulan ni telah meninggal dunia. Ada seorang sahabat saya itu. Lama dah juga. Bekerja di DBP. Bahagian Jawi. Masa hayat dia, dia selalu keluar dalam radio Aikin pukul hari Sabtu ke ataupun hari Ahad. Rancangan Jawi. Sekarang ni diganti oleh orang lain lah. Dia belajar di Universiti Muqtah. Dilanggar ketika di dalam terowong, kalau tuan-tuan nak ke Setiawangsa. Tuan-tuan exit kiri, nak ke kanan tu, bawah tu ada terowong sikit. Terowong yang pendek. Dilanggar oleh kereta, ditinggalkan. Maknanya langgar lagi. Orang bertemu, dia duduk dalam tu, tergolek. Dengan basikalnya teruk lah. Lepas tu dia pun meninggal di tempat kejadian. Dia ambil gambar, dia bulan Facebook. Dia bulan Facebook. So, orang boleh tahu maklumat si Fulan meninggal daripada Facebook. Adik-beradik dia, kawar-kawar dia, kan memang ada komen lah bawah tu. Saya abang dia, saya adik dia, ini abang saya, ini adik saya dah meninggal. Terima kasih kepada orang yang bertanggungjawab. Cuma saya nak beritahunya, dunia begitu. Andai orang tak kenal kita macam mana pun, kita baru masuk ke taman apa? Taman apa sini tuan-tuan? Wira Damai. Kampung Melayu Wira Damai. Kita baru je masuk kawasan ni, berpindah. Seorang diri pula tu, bujang, duduk seorang-seorang. Masjid pun belum kenal lagi. Mati ada orang yang tolong urus jenazah. Tapi di akhirat, bila mana Allah Ta'ala kata, suami dan isteri mesti berpisah. Anak dan ayah, dan anak dan ibu mesti berpisah. Sahabat handai mesti berpisah. Tak ada cara lain dah nak ejas. Nak pujuk Allah Ta'ala supaya kita tak berpisah juga. Terpaksa dipisahkan. So, orang yang duduk dalam situasi, dia baca ayat itu seolah-olah dia dah berada di sana, pensan. Pensan, rebah, menangis, menjerit dan sebagainya. Itu jiwa yang berbeza. Sebab tu syair yang dibacakan oleh si Fulan ini, tulhika andaril khuludi mata'imun, tempat makan telah melalaikan engkau daripada mengingati negeri abadi. Tu kita. Khusyuk kita bila kita berada di kedai makan. Khusyuk kita ialah dengan makanan yang kita makan sehingga melalaikan. Tak percaya kita keluar nak pergi semayang subuh. Ada tak orang di kedai mamak duduk makan masa tu? Ada.
Kita naik motor, naik basikal nak datang masjid untuk sembahyang maghrib. Kita masih tengok ada orang yang berusia lebih daripada kita duduk di rumah je, tak ada kerja benda pun. Nak kata ada benda yang lebih penting. Nampak dia duduk rehat, nyandar, dia difusi. Duduk atas buai berayun. Tengok tuan nak berjalan esok lusa pun tak berapa apa, tak berapa ada hari dah. Rambut beruban dah. Tapi pakai seluar pendek, duduk sandar atas buai lagi macam hidup 10, 20, 30 tahun lagi. Bukan nak kata dia tak baik. Kita bukan nak menghukum dia. Cuma nak beritahu, itulah hidup kita. Bila duduk dengan makanan, makanan yang kita makan itu kadang-kadang melalaikan kita. Khusyuk kita dengan makanan. Sampai peringkat dengar orang azan, tak apa. Sampai peringkat dengar orang azan, tak apa dia. Sebab apa? Waktu kan panjang. Bila-bila boleh aku semayang? Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak, bila-bila boleh. Kita pujuk diri kita sendiri, beritahu pada diri kita sendiri, tak apa, tak ada masalah. Itu jiwa kita. Jiwa orang yang duduk dengan makanan juga, tapi pada masa itu dia bukan khusyuk dengan makanan, tapi dia khusyuk dengan siapa? Dengan pemberi kepada makanan. Itu beza. Beza jiwa. Jiwa kita khusyuk dengan makan. Bila duduk depan satu hidangan, yang kita tengok apa benda yang ada. Nasi hujan panas. Kambing ada kambing? Kambing. Kambing dulu tanya. Cari, oh ada. Ujung sana. Cari lagi. Ada apa lagi? Ayam masak merah. Apa lagi ada? Apa lagi? Open masjid tak buat lagi? Macam-macam lagi menu. So kita tengok daripada luar tu kita dah tahu dah. Oh banyak makanan ni. Sedap dia. Tengah hari ni bagi tahu siap-siap bagi tahu bini. Tengah hari ni tak payah masuk lah. Sebab apa? Masjid Wiradama buat open masjid. Sampai di pintu masjid kita tengok dah. Oh ada kambing 4 ekor. Syok kita dengan makanan. Kalau andai kita datang tadi, jamuan selepas zuhur, tengah semayang tadi tergantung dengan kambing dah. Duduk semayang, Allahu Akbar. Kambing ni sempat ke tidak kalau aku keluar lambat ni? Kan kena beratur kan, ramai. Tak sempat nanti tengok-tengok dapat gigi kambing je. Tengah semayang. Terfikir, orang yang jiwanya hidup dengan Allah, duduk di depan makan, teringat kepada pemberi makanan. Iaitu Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Mu'ti. Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang memberi kepada kita. Yang sedang mengadap makanan tadi. Sebab tu ada yang menjerit. Jadi dia cerita di sini, Utbatul Ghulam. Utbatul Ghulam menjerit dan tunduk, tidak sedarkan diri, lalu rombongan tersebut menangis.